6 pria pelaku rampok sepeda motor berhasil diringkus unit Reskrim Polres Deli Tua. Penangkapan terhadap 6 pelaku tersebut setelah petugas Polsek Deli Tua menerima laporan korban Auzri yang didampingi oleh orang tuanya Sutarno atas kasus perampokan sepeda motor dan juga melukai korban menggunakan senjata tajam. Dari laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, petugas berhasil mengungkap identitas para pelaku. Selain mengetahui identitas para pelaku, petugas juga mengetahui persembunyian para pelaku yang berada di luar kota di Asahan Kisaran. Saat proses penyelidikan, 2 orang tersangka berinisial WS dan AR berusaha kabur, hingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Kedua tersangka dapat dilumpuhkan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna perawatan medis. Barang bukti yang diamankan polisi di rumah tersangka berupa 1 buah samurai, 1 pisau tongkat, dan 1 gergaji. Di pertama, di stop dalam penyetopan, kemudian mereka membawa sajam berupa samurai, juga ada beberapa batu, kemudian juga ada tongkat dan kemudian ada juga berbentuk seperti gergaji es. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.